Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Anies, bismillah, kami sudah siap menang ini, Pak. Kakak Ahmad Ali, Kak Andi Almudin, Kak Yusran dan para dewan pengarah lainnya, Sekjen Ilham Akbar Mustafa dan para jajaran pengurus lainnya, para undangan relawan Indonesia Anies yang lain, serta seluruh relawan yang hadir hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih telah hadir di sini untuk bersama-sama menjadikan hari ini sebagai momen penting, sebagai wujud bakti kita kepada negeri untuk bersama-sama mendeklarasikan Indonesia Anies. Merawat semangat kebangsaan dan meretas jalan keadilan adalah tema yang sengaja kami pilih, Pak. Melalui tema ini, kami relawan Indonesia Anies ingin mendorong Indonesia 2.0, di mana ada dua pokok di situ, yaitu persoalan kebangsaan dan keadilan. Karena itu juga kami memilih tanggal 2, Pak, untuk pelaksanaan deklarasi ini. Melalui deklarasi Indonesia Anies ini, kami ingin menyuruhkan semangat Indonesia Anies ke seluruh penjuru negeri. Karena kami tahu bahwa di tengah masyarakat yang menyibuk ini, dibutuhkan pemimpin yang berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Kami ingin semangat Indonesia Anies ini menyeruak lintas agama, lintas suku, lintas profesi, dan lintas komunitas. Perlu kami sampaikan, Pak Anies, di Indonesia di situ advokat ada, tenaga ahli ada, konten kreator ada, gamers ada, pengusaha muda lebih banyak, Pak. Jadi jangan khawatir. Kami menyatu dalam Indonesia Anies berangkat dari kesadaran bersama bahwa untuk Indonesia 2024, Bapak Anies Baswedan adalah pilihan yang paling benar. Untuk itu, kami mengajak seluruh anak bangsa, mari rapikan barisan, berhimpun dalam gerakan untuk meraih kemenangan bersama Indonesia Anies. 2024, Anies Presiden. Bila itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.